tahu nggak sih kenapa fitment ban Innova Reborn itu terlalu masuk ke dalam dan itu bisa bikin tampilan mobilmu masih kurang ganteng? Nah, kita ada solusinya. Ini dia wheel spacer adaptor yang bisa bikin tampilan mobilmu jadi lebih ganteng. Dibekali dengan material aluminium 6061, dijamin gak akan pecah atau retak pas kamu pakai jalan. Untuk pemasangannya, dia plug and play, gak perlu ribet dan gak perlu rubah apapun, dan bisa bikin tampilan mobilmu jauh lebih ganteng. Halo guys, balik lagi ke channel Profesional Motorsport. Nah, kali ini kita kedatangan mobil Innova Reborn ya, mau upgrade pakai spacer velg. Nah, buat yang belum tahu spacer velg itu apa, jadi mungkin kalau yang kalian lihat untuk mobil Innova ini terkadang velg untuk bagian depan dan belakang itu terlalu masuk ya, jadi sumbu roda itu juga kurang main dan juga kayak tampilannya itu kurang banget kan. Nah, ini dia spacer velg untuk mobil Innova Reborn. Nah, ini dia untuk spacer velg tersebut. Untuk mobil Innova Reborn yang pertama adalah dia pasti PCD5. Jadi ini bautnya ini ada 5, dan juga untuk mobil Innova tersedia dua varian, yaitu ketebalan 20 mili dan ketebalan 30 mili. Nah, terkadang kalian pasti lihat kan kalau mobil Innova itu terlalu bannya itu terlalu masuk, jadi kesan tampilannya itu pasti kurang. Nah, itu biasa bisa diatasi dengan alat ini. Untuk kelebihan spacer velg ini dibanding spacer velg lainnya, spacer velg ini sudah dilengkapi dengan dudukan di sini yang efeknya itu beda dengan spacer lainnya. Jadi nok dudukan di sini ini berfungsi sebagai supaya mobil nggak geter waktu high speed. Nah, jadi ini masuk ke dalam velg seperti ini, dan ini fungsinya untuk menghilangkan getaran, dan itu yang nggak dimiliki oleh spacer velg lainnya. Nah, untuk material spacer velg ini yaitu forged aluminium yang 6061. Nah, jika kalian mau beli spacer velg, pastikan materialnya sudah aluminium yang 6061, karena jika tidak material itu biasanya waktu high speed atau misal lagi berkendara biasanya bisa retak, dan itu sangat membahayakan untuk kalian. Nah, buat yang mau lihat proses pemasangan dan untuk before afternya, ayo. Ini sudah terpasang untuk spacer velgnya. Ini buat yang mau lihat, ini sudah rata banget antara fender dengan velgnya, nggak seperti sebelumnya. Kan sebelumnya itu agak masuk. Nah, ini dia rata banget. Ya, ini pakai yang 20 mili untuk bagian depan. Rata banget. Nah, apa sih keunggulan kalau dipasang spacer velg ini? Yang pertama, dari segi tampilan juga akan pasti lebih menarik, dan juga karena dipasang spacer velg ini otomatis sumbu roda dia akan menjadi lebih panjang, jadi waktu untuk belokan handlingnya akan terasa lebih enak. Nah, untuk spacer velg ini sendiri dia tersedia untuk universal, untuk mobil Innova, Fortuner, dan Pajero. Nah, untuk yang Innova ini tersedia dua varian, yaitu 20 mili dan 30 mili. Buat kalian yang mau order bisa langsung aja hubungi WhatsApp di bawah ini atau kunjungi store kita di Jalan Kepanjen nomor 25 Surabaya. We'll be right back.